Pernahkah kamu merasakan nyeri pada daerah ulu hati, apalagi kala terlambat makan? Mungkin saja ada masalah pada perutmu, atau bahkan mungkin saja kamu terkena penyakit gastritis akut. Apa sih gastritis akut itu? Gastritis akut merupakan keadaan di mana terjadinya peradangan akut pada stratum mukosa gastar dan terkadang dapat mencapai submukosa. Gastar secara histologis memiliki 4 lapisan, yaitu yang paling profunda merupakan stratum mukosa, terdiri dari epitel dan terdapat gastric glands. Di antaranya yaitu yang pertama, sel parietal yang berfungsi untuk mensekresikan asam lambung dan intrinsic factor. Kemudian, mucous next cell yang berfungsi untuk mensekresikan mukus yang nantinya melapisi epitel gastar. Selanjutnya yaitu sip cell yang mensekresikan pepsinogen dan gastric lipase. Sel G yang memproduksi hormon gastrin dan terakhir sel D yang memproduksi somatostatin. Kemudian di bawah epitel pada lapisan mukosa terdapat lamina propria dan muscularis mukosa. Berikutnya, submukosa yang berisi jaringan ikat dan pembuluh darah serta pembuluh limfa. Kemudian, lapisan muscularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos, di antaranya yaitu oblik, circularis, dan longitudinalis. Dan yang paling superficial dan yang terakhir yaitu adventitia, terdiri dari mesotel yang membentuk peritoneum. Ya, pada umumnya, peradangan akut yang terjadi pada mukosa gastar bersifat sementara, yang disebabkan oleh banyak faktor. Sehingga, jikalau faktor tersebut dihilangkan, maka dapat mengembalikan gastar ke kondisi fisiologisnya. Secara umum, gastritis akut dapat terjadi oleh karena terganggunya salah satu atau dua faktor pada gastar, yaitu faktor ofensif dan faktor defensif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor defensif. Faktor defensif pada gastar berupa gastric mucosal barrier yang terdiri dari beberapa komponen yang nantinya akan menghalangi dari substansi yang bersifat merusak, baik dari endogen atau dalam tubuh, maupun eksogen dari luar tubuh. Komponen tersebut diantaranya yaitu, yang pertama, mucosal tight junction. Ikatan yang kuat antara sel pada gastar dan juga permeabilitas gastar yang sangat rendah akan menghalangi dari masuknya atau penetrasi molekul-molekul maupun ion yang bersifat larut air, misalnya H+ atau asam lambung, sehingga tidak akan mengganggu dari homeostatis epitel itu sendiri dan juga jaringan di bawahnya. Kemudian yaitu mukus. Mukus merupakan hasil sekresi dari mucous next cell yang mengandung air dan glikoprotein besar, salah satunya yaitu mucin, di mana mucin akan memberikan sifat lengket dan licin pada mukus. Selain itu, mukus juga memiliki kemampuan untuk merenggang sehingga dapat melapisi area yang luas. Mukus melindungi lapisan mukosa melalui fungsi dari dua lapisan yang dibentuknya, yaitu yang pertama, lapisan dalam yang bersifat hidropobik. Lapisan dalam mukus terdiri dari lapisan yang bersifat tipis, kental, dan melekat kuat pada epitel. Saking lengketnya, mukus ini tidak dapat diambil dengan cara suction tanpa merusak epitel di bawahnya. Oleh karena sifatnya tersebut, lapisan ini berfungsi untuk menghambat penempelan bakteri maupun penetrasi substansi yang bersifat korosif maupun merusak. Misalnya pepsin yang dihasilkan oleh sip cell yang nantinya dia akan berusaha masuk ke epitel gastar. Namun karena kelarutannya yang rendah, hal ini akan diminimalisir. Selain itu, pada lapisan ini juga mengandung ion bikarbonat yang merupakan buffer bagi asam lambung, sehingga asam lambung dapat dinetralkan. Kemudian, lapisan luar bersifat hidrofilik. Lapisan ini bersifat lebih encer, sehingga akan ikut tersapu dengan bolus yang masuk ke dalam lumen gastar, di mana lapisan ini akan menyelimuti baik makanan, bakteri, maupun substansi lain, sehingga akan mengurangi dari kontak langsung antara epitel gastar dengan substansi tersebut. Baik, sekresi mukus oleh mucous next cell maupun ion bikarbonat yang dihasilkan oleh sel epitel distimulasi oleh prostaglandin E, yang dibentuk dari asam arachidonat dengan bantuan enzim COX-1 sehingga terbentuk prostaglandin yang nantinya akan meningkatkan sekresi dari mukus dan ion bikarbonat. Sehingga, jikalau terdapat penghambatan terhadap aktivitas dari enzim ini oleh suatu agen inhibitor, dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi prostaglandin yang berimbas pada penurunan sekresi mukus dan ion bikarbonat. Hal ini akan memudahkan akses asam lambung dan juga bakteri ke epitel gastar. Salah satu agen tersebut yaitu obat-obatan golongan NSAID yang menghambat kerja COX-1 secara non-selektif. Berikutnya yaitu sirkulasi. Aliran darah pada gastar akan membawa oksigen, nutrisi, dan ion bikarbonat yang nantinya akan menjaga dari kelangsungan hidup sel dan juga mengatur dari pembentukan mukus pada stratum mukosa. Pada keadaan stres akut, misalnya trauma atau terkena luka bakar yang sangat luas, maka dapat menyebabkan shock, sehingga berkurangnya aliran darah ke gastar oleh karena vasokonstriksi pembuluh darah. Hal ini akan menurunkan produksi mukus, sehingga meningkatkan kontak faktor ofensif baik eksogen maupun endogen untuk menyerang epitel gastar. Perlu diketahui bahwa pada daerah dataran tinggi juga merupakan faktor
risiko terjadi gastritis dikarenakan kurangnya suplai oksigen pada daerah tersebut. Ya, berikutnya yang akan kita bahas yaitu faktor ofensif yang terdiri atas beberapa komponen baik eksogen maupun endogen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor endogen. Faktor endogen terdapat beberapa. Satu, yaitu asam lambung. Asam lambung atau asam klorida dihasilkan oleh sel parietal, di mana pH atau derajat keasaman dari asam lambung saat disekresikan dapat mencapai 0,8. Namun, pada saat bercampur dengan gastric juice, maka pH akan meningkat menjadi 2 atau 3. Meskipun telah mengalami peningkatan pH, keasaman gastric ini masih sangat bersifat korosif terhadap epitel gastr. Namun, secara fisiologis, hal ini dapat diminimalisasi oleh mekanisme pengeluaran HCl yang akan diikuti juga dengan pengeluaran ion bikarbonat, sehingga akan terjadi keseimbangan antar keduanya. Mekanisme keseimbangan ini terjadi dikarenakan aktivitas enzim karbonik anhidrase pada sel parietal. Enzim ini akan merubah H2O bersama CO2 menjadi H2CO3. Kemudian, H2CO3 akan terdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan H+. H+ awalnya akan disimpan pada sel parietal, nah yang nantinya akan menunggu dari aktivitas pompa proton atau enzim H+K+ ATPase, sehingga jika enzim ini aktif maka H+ akan dikeluarkan ke lumen gaster bersamaan dengan influx dari K+. Sedangkan ion bikarbonat nantinya akan dibawa ke pembuluh darah kapiler melalui antiporter dengan ion klorida, sehingga sel parietal tidak akan mengalami alkalinasi dan kemudian ion bikarbonatnya nanti akan dialirkan ke pembuluh darah gaster untuk disekresikan menuju mukus yang terbentuk. Selain itu, sebenarnya sel epitel superficial juga nantinya akan mensekresikan ion bikarbonatnya sendiri. Pada beberapa keadaan, asam lambung ini tidak akan mampu ditahan oleh mukosa sel barier. Beberapa keadaan tersebut diantaranya yaitu pada saat terjadinya shock, maka aliran darah ke gaster akan berkurang, sehingga menyebabkan turunnya suplai ion bikarbonat yang nantinya akan mengganggu dari sistem buffer pada gaster. Selain itu, pada beberapa keadaan, sekresi asam juga ditingkatkan. Misalnya, pada penyakit Zollinger-Ellison Syndrome, di mana pada pankreas terdapat sel tumor yang mampu mensekresikan gastrin, sehingga terjadi hypergastrinemia, di mana kadar gastrin meningkat pada darah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan baik sekresi asam lambung maupun jumlah sel parietal pada gaster. Namun, gastritis akibat Zollinger-Ellison Syndrome ini hanya terjadi pada gastritis yang bersifat kronis. Kemudian yaitu pepsin. Pepsin merupakan bentuk aktif dari pepsinogen yang disekresikan oleh chip cell. Aktivitas enzim ini diperantari oleh keasaman lambung yang mencapai 2-3. Jika terjadi peningkatan pH ke arah basa, maka enzim ini tidak akan aktif. Aktivitas pepsin terutama untuk menghidrolisiskan protein. Hal ini juga berlaku bagi sel epitel yang mengandung protein pada membran selnya. Namun, larutan pepsin pada mukus sangatlah rendah, sehingga akan membatasi dari penetrasinya menuju epitel. Berikutnya yaitu asam empedu. Asam empedu dibentuk dalam liver yang kemudian disekresikan ke dalam duodenum pars descendens. Asam empedu dapat menyebabkan iritasi terhadap epitel gaster jikalau terjadi reflux atau naiknya asam empedu ke dalam gaster. Beberapa keadaan yang biasanya menyebabkan reflux ini diantaranya yaitu adanya ulcus peptikum yang menyebabkan lemahnya musculus sphincter pyloricus sehingga memudahkan dari naiknya asam empedu ke dalam gaster. Kemudian bisa juga oleh gastric bypass surgery ataupun pada kasus-kasus ileus yang memudahkan aliran balik dari asam empedu tersebut. Gastric mucosal barrier merupakan satu-satunya pertahanan yang bisa diandalkan untuk mencegah dari serangan faktor endogen yang sebenarnya bersifat fisiologis. Sehingga, jika terjadi penurunan terhadap mucosal barrier atau peningkatan sekresi faktor ofensif endogen, maka dapat menyebabkan terjadinya cell injury. Berikutnya kita akan membahas faktor ofensif eksogen. Beberapa faktor eksogen diantaranya yaitu yang pertama, infeksi. Infeksi yang terutama terjadi dikarenakan oleh Helicobacter pylori. Bakteri ini dapat bertahan dalam gaster bukan karena tahan terhadap asam, namun dikarenakan bakteri ini memiliki enzim urease, yaitu enzim yang mampu merubah urea menjadi karbon dioksida dan amonium. Selanjutnya, amonium akan bereaksi dengan air yang berada pada mukus, sehingga terbentuklah amoniak dan ion hidroksida. Ion hidroksida inilah yang akan menjadi buffer bagi asam lambung. Hal ini tentunya akan meningkatkan pH gaster secara lokal, terutama di sekitar bakteri sehingga melindungi bakteri ini dari asam lambung. Selain itu, bakteri ini memiliki flagella, sehingga mampu untuk berenang dalam lapisan mukus gaster yang sangat kental, yang juga memungkinkan bagi bakteri ini untuk menempel pada sel epitel. Namun, inflamasi pada gaster akibat infeksi Helicobacter pylori bukan karena invasinya ke dalam gaster. Pernyataan ini dikarenakan tidak ditemukannya bukti invasi Helicobacter pylori ke dalam epitel gaster. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua toksin bakteri ini, yaitu yang
Yang pertama, facultative cytotoxin A atau FACA, dan juga yang kedua, cytotoxin associated gene atau CIGA. Kedua toksin ini dapat mempengaruhi proses metabolisme sel, di mana FACA dapat menyebabkan pengeluaran ion besi dan nikel dari sel, sehingga ion kalsium akan masuk. Dan selanjutnya, ion ini akan mengaktifkan transduksi sinyal intraseluler yang meningkatkan permeabilitas sel. Hal ini akan memudahkan influks dari ion H+ atau zat-zat yang tidak dibutuhkan. Selain itu, FACA juga menyebabkan peningkatan pengeluaran urea dan ion bikarbonat untuk membantu dari pertemuan bakteri ini dalam gaster. Sedangkan, toksin CIGA nantinya akan mempengaruhi regulasi intraseluler sel oleh efek toksiknya. Beberapa hal yang dapat terjadi diantaranya yaitu terganggunya keutuhan tight junction, dapat juga menyebabkan terganggunya polaritas membran plasma, dan juga dapat mengganggu dari proliferasi dan diferensiasi epitel gaster. Di luar dari mekanisme tersebut dalam merusak sel epitel, sel imun juga menyebabkan terjadinya inflamasi. Sel imun bekerja dengan menyerang kedua antigen toksin ini. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengeluaran sitokin oleh sel epitel dan juga makrofag. Sitokin yang dikeluarkan terutama yaitu interleukin 8 yang nantinya akan memanggil leukosit polimorfonukleer yang akan menginduksi timbulnya respon inflamasi. Oke, berikutnya yaitu asam dan basa kuat. Kedua substansi ini dapat menyebabkan erosi pada epitel bahkan sampai timbulnya ulkus. Kedua zat ini tidak normal dikonsumsi, namun biasanya terdapat pada percobaan bunuh diri atau tak sengaja tertelan. Berikutnya yaitu NSAID. NSAID non-selektif bekerja dalam tubuh melalui inhibisinya terhadap enzim baik COX-1 maupun COX-2, sehingga inhibisi terhadap COX-1 akan menurunkan produksi prostaglandin dalam gaster. Hal ini akan berpengaruh terhadap sekresi mukus dan ion bikarbonat yang nantinya akan berkurang sehingga dapat menurunkan proteksi dari gastric mucosal barrier. Salah satu NSAID yaitu aspirin. Aspirin memiliki sifat larut lemak dan dalam bentuk tak terionisasi pada pH asam, sehingga dalam lambung dapat langsung menembus lapisan gastric mucosal barrier. Hal ini akan berpengaruh terhadap aktivitas COX-1 secara langsung tanpa melalui sistemik. Pada beberapa kasus perdarahan gaster, biasanya ditemukan pada orang-orang yang menggunakan aspirin. Berikutnya yaitu alkohol. Konsumsi alkohol, khususnya konsumsi jangka panjang, dapat menyebabkan iritasi langsung pada epitel gaster. Hal ini dikarenakan sifat lipofilik alkohol yang dapat secara langsung diabsorpsi pada gaster. Pada pembuluh darah, efek sitotoksik etanol yang merupakan komponen dari alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada endotel vaskular, sehingga menurunkan perfusi ke gaster. Selain itu, efek toksiknya pada mitokondria dapat menyebabkan penurunan produksi ATP. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan keasaman sel yang dapat berlanjut pada edem intraseluler dan menyebabkan sel injury nantinya. Sel yang rusak pada gastritis akibat alkohol terutama yaitu sel parietal dan chief cell yang mengandung banyak sekali mitokondria. Berikutnya yaitu makanan. Beberapa makanan dapat meningkatkan dari sekresi asam lambung, misalnya makanan pedas. Pada makanan pedas terkandung capsaicin, di mana capsaicin ini memiliki reseptor TRPV1 pada gaster yang dapat menimbulkan rasa panas dan nyeri, serta dapat meningkatkan sekresi asam. Namun, pada suatu penelitian menyatakan bahwa konsumsi capsaicin sebanyak 3 kali sehari sebelum makan dapat menurunkan gejala pada lambung. Hal ini dikarenakan capsaicin mampu mengaktifkan suatu sel imun spesifik yang bernama CX3-CR1 yang dapat menekan dari aktivitas imun sel lainnya. Faktor eksogen yang terakhir yaitu kemoterapi. Kemoterapi menyebabkan terjadinya aktivitas inhibisi mitosis pada sel-sel tubuh yang beregenerasi cepat. Salah satunya yaitu sel epitel gaster, di mana epitel gaster membutuhkan waktu 3-7 hari untuk mengganti semua selnya. Hal ini tentunya akan menyebabkan efek kemoterapi tersebut menyerang dari epitel gaster, sehingga akan menurunkan dari proteksi gaster itu sendiri. Semua hal tersebut pada umumnya akan menyebabkan proses inflamasi pada stratum mukosa gaster. Respon inflamasi dapat meliputi seluruh permukaan gaster atau istilahnya pangastritis atau hanya regio tertentu saja, misalnya antral gastritis yang biasanya terjadi pada infeksi Helicobacter pylori. Inflamasi ini dapat berupa edem, hiperemis, atau bahkan erosif. Namun, untuk gastritis akut, respon inflamasi dapat dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu yang pertama, erosif gastritis. Erosi di sini diartikan sebagai hilangnya lapisan epitel yang terbatas sampai lamina propria, di mana terdapat dua tipe erosif gastritis, di antaranya yaitu yang pertama, superficial dan deep erosion, di mana pada erosi jenis ini, erosi akan nampak hiperemis pada pemeriksaan endoskopi. Kemudian berikutnya yaitu hemorrhagic erosion. Pada gastritis dapat terjadi perdarahan akibat rupturnya kapiler dari gaster, di mana daerah perdarahan akan nampak seperti bintik kehitaman.
Kemudian, respon inflamasi berikutnya yaitu gastritis akut non-erosif, yaitu gastritis tanpa disertai dengan adanya erosi. Gastritis jenis ini pada keadaan akut biasanya disebabkan oleh Helicobacter pylori. Kemudian, kita akan membahas gejala yang timbul pada gastritis. Gejala yang timbul tidak selalu berkorelasi dengan adanya gastritis. Pada umumnya, gastritis bersifat asimptomatik dan simptom yang ada tidak berhubungan dengan inflamasi yang terjadi. Simptom pada umumnya baru muncul saat terjadi komplikasi, misalnya penyakit ulkus peptikum. Namun, beberapa gejala yang mungkin muncul pada gastritis akut diantaranya yaitu nyeri dan rasa terbakal di daerah epigastrik, terutama jika tidak makan dalam waktu yang lama. Kemudian, dapat juga diikuti mual dan muntah. Nyeri dan mual muntah ini kemungkinan disebabkan oleh adanya inflamasi yang terjadi, sehingga merangsang rasa nyeri maupun vomiting zone di medula oblongata. Kemudian, pada gastritis kadang-kadang juga pasien sering sendawa, serta nyeri tekan epigastrik juga kadang ditemukan pada pasien penderita gastritis akut. Berikutnya, kita akan membahas cara diagnosis pada gastritis akut. Secara teoritis, diagnosis gastritis perlu dapat ditegakkan jika terdapat inflamasi pada mukosa gastr, baik melalui pemeriksaan invasif, menggunakan endoskopik, atau dengan melakukan pemeriksaan untuk melihat aktivitas Helicobacter pylori. Sehingga, diagnosis dispepsia lebih bijak diberikan jika belum mengetahui keadaan gastr. Secara umum, diagnosis yang dapat dilakukan meliputi yang pertama anamnesis. Beberapa hal yang dapat digali di antaranya yaitu, yang pertama, riwayat konsumsi makanan, misalnya konsumsi makanan pedas, kafein, atau kebiasaan terlambat makan. Kemudian, riwayat konsumsi NSAID, terutama NSAID jangka panjang. Penggunaan NSAID jangka panjang biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit persendian. Ya, yang terakhir yang bisa digali yaitu nyeri yang bertambah jikalau tidak makan, dan biasanya dapat mereda atau bahkan memburuk setelah makan. Diagnosis berikutnya dapat ditegakkan melalui pemeriksaan fisik. Beberapa hal yang dapat ditemukan diantaranya yaitu, yang pertama, nyeri tekan epigastrik. Nyeri tekan pada gastritis akut dapat ditemukan, namun pada umumnya jarang. Kemudian, dapat juga ditemukan hematemesis dan melena. Hematemesis dan melena dapat terjadi jika peradangan yang terjadi sangatlah berat. Berikutnya yaitu anemia. Anemia jarang terjadi, namun dapat terjadi jika perdarahan yang terjadi sangatlah hebat. Dan juga pada keadaan tertentu, pada gastritis kronik biasanya disertai dengan anemia. Berikutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pada umumnya, pemeriksaan penunjang tidak diperlukan untuk menentukan gastritis akut karena dapat didiagnosis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Namun secara teoritis, diagnosis gastritis ditegakkan jika ditemukan inflamasi pada mukosa gastr. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat disarankan diantaranya yaitu, yang pertama, secara non-invasif. Beberapa pemeriksaan non-invasif yang biasa digunakan yaitu, yang pertama, urea breath test. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui kerja dari enzim urease Helicobacter pylori. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meminum urea yang berisi karbon isotop 14 atau karbon isotop 13, sehingga jika terdapat urease di gastr, maka akan dimetabolisme menjadi karbon dioksida yang telah tertandai karbon isotop tadi. Kemudian, karbon dioksida yang telah tertandai tersebut akan terbawa ke aliran darah yang akan menuju paru-paru dan kemudian akan diekshalasi sehingga terdeteksi dalam nafas. Kemudian yang kedua, stool antigen. Berfungsi untuk mengetahui bakteri Helicobacter pylori dalam feses. Kemudian, serologi Helicobacter pylori. Tes serologi yang dilakukan tidak begitu spesifik dikarenakan antibodi terhadap Helicobacter pylori akan tetap berada di sirkulasi berbulan-bulan setelah eradikasi bakteri ini. Selain itu, IgM anti Helicobacter pylori jarang diperiksa dikarenakan bakteri ini seringkali menimbulkan simptom setelah infeksi lama, sehingga yang biasa diperiksa yaitu imunoglobulin G atau IgG. Oke, pemeriksaan yang terakhir yaitu endoskopi. Endoskopi atau gastroskopi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi dari gastr. Pemeriksaan ini menggunakan endoskop yang dimasukkan ke dalam mulut dan langsung menuju gastr. Pemeriksaan ini dapat dilakukan jika terdapat simptom alarm. Beberapa simptom yang ada yaitu, yang pertama, awal timbulnya nyeri yaitu pada usia di atas 40 tahun. Kemudian, dapat ditemukan adanya hematemesis dan melena. Kemudian, disfagia, odinofagia, anemia, adanya penurunan berat badan, dan terakhir adanya riwayat keluarga terkena malignansi. Selain untuk melihat kenampakan anatomis gastr, dapat pula dilakukan untuk pengambilan spesimen, terutama pada antrum, untuk kultur, dan rapid urease test. Kedua pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa Helicobacter pylori. Kultur dapat dilakukan dengan menggunakan media TSA dan darah domba 5%. Sedangkan, rapid urease test dilakukan dengan cara mengoleskan spesimen antrum tersebut ke dalam media kuning. Dikatakan positif jika media yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi merah. Selain kedua tes tersebut, dapat dilakukan pula pemeriksaan histopatologis dan PCR lewat endoskopis ini.
Yang terakhir yaitu tata laksana pada gastritis akut. Gastritis akut sebenarnya dapat disembuhkan dengan mengurangi dari faktor-faktor pencetus yang sekiranya menyebabkan gangguan dari faktor ofensif maupun faktor defensif. Namun, beberapa pengobatan dapat diberikan, terutama bertujuan untuk mengurangi dari aktivitas asam lambung. Terdapat tiga obat yang pada umumnya digunakan, yaitu yang pertama antasid. Obat ini dapat terdiri dari natrium bikarbonat saja, atau magnesium hidroksida saja, dan atau aluminium hidroksida saja, atau dapat juga kombinasi dari ketiganya, di mana ion hidroksida yang terikat pada magnesium dan aluminium akan mengikat H+, sehingga berfungsi untuk menetralkannya. Magnesium bersifat laksatif, sehingga dapat menimbulkan diare. Selain itu, juga akan diabsorpsi pada usus dikarenakan mengikat ion klorida sewaktu di lambung. Dan, magnesium nantinya akan diekskresikan lewat ginjal. Hal ini perlu diperhatikan penggunaan jangka panjangnya dan sebaiknya dihindari pada pasien-pasien yang memiliki riwayat gagal ginjal. Kemudian, aluminium dapat menyebabkan konstipasi dan juga dapat mengikat fosfat di intestinal sehingga efek sampingnya dapat berupa osteoporosis. Ya, untuk meminimalisir efek laksatif magnesium dan konstipasi aluminium, kedua komponen ini pada umumnya terdapat dalam satu kemasan. Berikutnya yaitu H2 blocker atau H2 reseptor antagonis. Obat ini bekerja pada sel parietal, di mana nantinya berfungsi untuk menghambat dari kerja histamin pada sel parietal tersebut, sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi asam lambung. Obat yang biasa digunakan misalnya, yang pertama simetidin dengan dosis 2 x 400 mg dalam sehari. Kemudian dapat juga menggunakan ranitidin dengan dosis 2 x 150 mg dalam sehari. Yang terakhir yaitu PPI atau proton pump inhibitor. Obat ini sama seperti H2 blocker bekerja pada sel parietal. Obat ini nantinya berfungsi untuk menghambat kerja proton pump atau enzim H+ K+ ATPase sehingga secara langsung menghambat dari pengeluaran H+. Beberapa obat yang biasa digunakan yaitu yang pertama omeprazol dengan dosis 2 x 20 mg dalam sehari, kemudian lansoprazol dengan dosis 2 x 30 mg dalam sehari, yang biasanya dikonsumsi sekitar seminggu sampai dua minggu. Jika pada gastritis terdiagnosis infeksi Helicobacter pylori, maka dapat diberikan regimen Helicobacter pylori yang terdiri dari PPI dan juga kombinasi 2-3 antibiotik. Antibiotik yang umumnya dipakai yaitu metronidazol, amoxicillin, clarithromycin, dan juga tetracycline. Kombinasi yang dapat digunakan salah satunya yaitu yang pertama PPI 2 kali sehari, kemudian ditambah amoxicillin 2 x 1000 mg dan juga bisa ditambah clarithromycin 2 x 500 mg yang digunakan selama 7-14 hari. Ya, itulah gastritis akut. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar.